بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في ألومه في دارين أمين وأكرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم dan paling dekatnya asar yang paling dekat asar itu perkataan sahabat perkataan tabi'in perkataan tabi' tabi'in tabi asar Paling dekat ma waroda apa yang datang izalika pada demikian itu ma apa yang berkata q Qala banu Abi Hatim berkata oleh Ibnu Abi Hatim. Kata beliau haddatsana Isa bin Rawad din telah bercerita kepada kami oleh Isa bin Rawad. Qala haddatsana Adam bercerita kepada kami oleh Adam. Qala haddatsana Abu Ja'farin. bercerita kepada kami oleh Abu Ja'far qala haddatsana Rabi ibn Anas bercerita kepada kami oleh Rabi bin Anas an Qais bin Abbad dari Qais bin Abbad an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata ayah Lama waqa annasu tatkala terjerumus orang-orang jatuh maksudnya terjerumus Mimbak di Adam alaihissalam setelah masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah masa Nabi Adam manusia pada terjerumus, emang begitu biasanya. Ya setelah meninggalnya pemimpin itu ada datang fitnah. Sama seperti ketika meninggalnya Rasulullah wasallam. itu mulai datang fitnah, 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 fitnah. Kalau masih ada guru itu masih kuat. Udah nggak ada guru mulai itu. Ayo mulai itu. Ya. Makanya harus disiapin itu generasi yang berkualitas. Yang bagus memang kita sebelum meninggal kita udah tunjuk duluan. Itu. Bagusnya begitu. Makanya saya takjub dengan guru kita, kayak Mahfuz. Bukan saya doang yang ditunjuk, yang lain pun tempat lain udah ditunjuk, digantiin. Ente, ente, ente. Guru saya, kayak Mahfuz. Luar biasa itu beliau. Masya Allah. Itu makomnya makom mursid itu. Sebelum meninggal udah ditunjuk hmm. Mursid begitu modelnya Saya belum temuin Kalau guru ngaji Biasa sebelum meninggal udah ditunjuk Belum temuin hmm. Ya Berarti beliau ya. Masya Allah eh, Besok malam selasa Saya mau khatam Tafsir jalan lain malam Selasa, muhatam tafsir jalan lain. Insya Allah nanti saya kasih sanat ntar. Iya, sanat dari guru saya. Terus uh, beliau gurunya yaitu guru beliau Syekh Yasin, Syekh Ismail Zain Yamani Jalurnya Syekh Yasin. Sampai ke pengarang Imam Suyuti dan Imam Mahari Insya Allah malam selasa besok habis maghrib Kalau bapak-bapak mau hadir Ya Ya bapak-bapak mau, mau hadir silakan Habis maghrib Enggak lama pak yang jam 8 juga selesai ya, karena habis itu saya ngajar lagi Tempatnya pemakmur Makmur <laughs> Allah ya. hmm. Itu baca Tafsir dari tahun 84 <laughs> Lama sekali Itu yang baca dulu guru saya Encang saya Kemakmun Ma'mun Digantiin oleh putranya Kemahfus Mahfuz Sekarang beliau minta saya gantiin Subhanallah Estafet Itu Kata saya itu maka mursyid syekh Kalau saya pandang beliau pantas dipanggil syekh Mahfuz Karena hatinya luas Luas hati. Keren saya yang gantin saya, saudara saya, Ustaz Sofwan. Enggak tahu saya. Enggak nyangka saya. Berarti beliau enggak nafsu di situ. Bukan nafsu berarti Ustaz. Ya. Tapi ilmu dan zauk yang dipakai. Rasa. Dan ilmu. Begitu. Masya Allah. Uh, luar biasa. Masya Allah, dan saya banyak ma, mendapati karoh karomahnya. Guru saya kemal banyak sekali karena memang prinsipnya kita kalau yakin sama guru ntar dikasih lihat. Tapi kalau kita kagak yakin gak dikasih lihat, kenapa percuma? <laughs> beliau di Mekkah. Ayah. Ayah, berapa tahun terlama? Aiyah, delapan tahunnya. Romul Kuro, saya Asin, saya Ismail Ziani. Yang gantin saya Asin, saya Ismail. Itu beliau berguru sama itu di antaranya banyak sih di sana bergurunya Mas Syaikh Toha juga ada Daman Huri. Syeikh Muhammad juga beliau berguru juga. Ya memang beliau nggak kedengeran. Ya. Besok kita dengerin besok. <laughs> Masya Allah. Jadi malam Selasa itu pengajian beliau dua, pengajiannya di malam Selasa sama di di kampung apa namanya ala ya, dia musirin itu kedoya iya itu saya juga yang gantiin di situ itu sebelum sakit di situ saya suruh ganti masya allah oh iya bisa sang sanggup satu sang, sang sang angkatan itu mas Naim guru saya itu iya iya Mas Hurin Naim itu guru saya. Oh iya. Gitu sama saya dekat sama saya dulu oh, iya. Kalau lagi kuliah saya nyediain airnya. <laughs> iya. Beliau meninggal masih muda umurnya meninggal. Bang. Oh iya. Oh. Iya 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 iya. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. iya. Beliau orang pinter. Lama waqa an-nasu min ba'di min ba'di Adam alaihi salam. terjerumus oleh orang-orang setelah masa Nabi Adam alaihi salam fi waqa'u fihi min maasi Pada apa yang mereka jatuh padanya dari berbagai kemaksiatan wal kufri dan kekufuran billah kepada Allah. Jadi setelah Nabi Adam banyak orang-orang pada melakukan kemaksiatan. Ya. Kufuran. Jadi bukan maksiat aja, kufur juga. Jadi kufur lebih besar daripada maksiat. Qalatil malaikatu fis samai lalu para malaikat berkata di langit ya rabbi kata malaikat wa ay tuhanku hadzal alamul ladzi innama khalaqta um li ibadika wa ta'atika hadzal alamu ini alam maksudnya ini makhluk allazi inna ma khalaqta um yang telah engkau ciptakan mereka itu manusia maksudnya makhluknya li ibadatika engkau ciptakan mereka untuk ibadah kepada engkau wa ta'atika dan taat kepada engkau qad fi ma waqa'u fihi sungguh benar-benar mereka telah terjerumus pada apa mereka yang terjerumus ya waraqibul kufra dan mereka telah melakukan kekufuran wa qatlan nafsi mereka telah membunuh manusia membunuh jiwa membunuh ya orang-orang wa aklal malil harami dan mereka ya, melakukan makan yang harta yang haram makan harta yang haram wazina dan mereka telah melakukan zina wasari dan mereka telah mencuri dan mereka telah minum khoma jadi dari dulu kemaksiatan udah ada minum khoma zina Faja'alu yadu'una alaihim maka adalah mereka Ja'ala mananya kana maka adalah mereka itu ya doa alaihim ya doa idiam kepada ala maka mananya doa ya doa doa tapi kalau pakai ala sumpah ya doa jelek ya. maka mereka mengutuk perbuatan mereka ya. malaikat mengutuk perbuatan manusia yang pada berbuat maksiat dan kekukuran jadi malaikat menyangka dia yang paling jago gitu. Paling hebat, saya ini nggak berbuat maksiat. Ya, ya, pantas nggak berbuat maksiat, kenapa nggak dikasih nafsu? Kalau manusia dikasih dua, nafsu sama akal. Ada ujiannya, Kalau malaikat kagak, akal doang nafsu kagak, ya pantas. Ntar mungkin di ujiannya. wala ya'zuru na'um dan mereka malaikat tidak memaafkan mereka manusia faqila maka dikatakan innaum fi ghaibin dibilang ini ya, mai malaikat sesungguhnya mereka manusia itu ghaib ghaib itu maksudnya tidak sadar mereka itu enggak sadar lagi lupa falam ya'zuruhum Maka oleh karena itu mereka, falami kemudian mereka masih tetap yazzulhum tidak memaafkan mereka, masih kekeh pendiriannya, enggak maafin. Malaikat enggak maafin manusia yang pada berbuat dosa. Makanya kita kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia minta maaf, bertobatnya kita maafin, kalau dia bertobat maaf. Kecuali dia enggak mau bertobat. Fakihilalakum lalu dikatakan kepada mereka, ikhtaru min min abdalikum malakain. Pilih olehmu di antara kamu ditantang ama Allah. Ayo dah sekarang kamu pilih di antara kamu min abdalikum di antara yang paling abdul. yang paling hebat di antara kamu malakain ini dua malaikat kamu pilih. Amuruhum aku akan perintahkan keduanya kata Allah. Wa anha kumak wa anha humak Aku akan larang keduanya faktaru artinya akan dikenakan taklif. Ya. Ada perintah, ada larangan, taklif. faktaru lalu faktaru lalu mereka memilih haruta wa Maruta. dipilih nih. Ya tadinya malaikat malaikat harut marutnya malaikat memang malaikat dia. Nih malaikat harut marut pilihan saya katanya kata malaikat yang paling pinter nih paling soleh, <laughs> lalu diturunkanlah dua malaikat itu ilal ardi ke bumi turun nih Wajung ya sahwat bani adam dan dijadikan bagi keduanya ya dijadikan bagi keduanya sahwat sahwat bani adam artinya dikasih sahwat ya kalau enggak dikasih sahwat enggak adil dikasih itu nafsu dikasih tadinya kan akal doang Nih, biar sama manusia ada sah ada ada nafsu ada akal dikasih juga tuh malaikat tadinya ada akal doang ditaruhin sahwatnya nafsunya ditaruhin wa dan Allah Taala memerintahkan kedua malaikat itu ayat muda untuk menyembah Allah. wala yusyrika bi syai'an dan supaya keduanya jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun wa nuhiya dan dilarang keduanya an qatli nafsil harami daripada membunuh jiwa yang diharamkan wa aklil malil harami dan dilarang untuk makan harta yang haram wa anizina dan dilarang daripada berzina wa sariqati dilarang daripada mencuri wa syurbil khamri dilarang daripada minum khamar Nah, kalau sebelumnya kan enggak, sebelumnya kagak. Kenapa orang kagak ada nafsu? Enggak pengen dilarang, enggak ada nafsunya. Setrumnya enggak ada. Nah, kok ada setrum? Nah baru dah ada undang-undangnya. Hmm. Wala bisa lalu dia lalu tinggallah kedua malaikat itu fil ardi di bumi zamanan beberapa zaman masa. Yahkumani lalu keduanya berhukum bainan nasi di antara manusia bil aqi dengan benar. Wadhalika dan mikan itu fi zamani Idris alaihi salam di zaman Nabi Idris alaihi salam. Wa fi dhalika zamani imra'atun pada masa itu ada seorang perempuan. Ah mulailah mulai godaan. Hmm. Seorang perempuan husnuha zuharati. Cantiknya itu perempuan seperti cantiknya bintang zuhara. pada sekalian bintang-bintang. Wa -bintang. oh. dan sesungguhnya keduanya ataya datang. Malaikat keduanya datang alai kepada perempuan itu kan udah dikasih sahwat tadi datang ada keinginan tadi sebelum dikasih sahwat nggak ada pengen pak kayak kita iya. kita kepengen sama perempuan wajar nggak wajar ada sahwatnya walaupun udah tua udah punya bini iya. kenapa ada sahwatnya Hmm. Kalau kagak kepengen sekali mau berapa itu? Wa ataya dan sesungguhnya dua malaikat itu datang alaih kepada perempuan itu fakhodaa laha fil lalu khodaa tunduk maksudnya menuruti malaik, dua malaikat itulah kepada perempuan filkauli pada perkataan perempuan. Ya biasa itu kata perempuan oh, orang kepincut, ya tergoda sama perempuan orang kalau koda, koda kan begitu. Iya, kagoda sama perempuan ya. Kata perempuan ke kiri, ke kiri dari kaluin. <laughs> wa dan kedua malaikat itu mengingini perempuan itu ala nafsi atas dirinya faabat lalu perempuan itu enggak mau illa ayakuna kecuali bahwa kedua malaikat itu ala amriha menuruti atas perintahnya wa ala dan masuk agamanya oh, jadi perempuan ini agamanya beda musrik musyrik agamanya fasaala andinia Lalu dua malaikat itu bertanya kepada perempuan itu tentang agamanya. Agamanya apaan? Ya. Jadi masalah agama bukan sekarang doang. Dari dulu sudah ada. sonaman. <tuh> Lalu perempuan itu mengeluarkan kepada dua malaikat itu akan berhala. Ya, agamanya berarti majusi ya. Fakolat maka berkata iya hada hada buduh ini yang aku sembah dia faqala lalu dia berkata keduanya la hajata lana fi ibadati hadza yang ia berkata ya yeah, ini uh, la hajata tidak hajat lana bagi kami fi ibadati hadza pada menyembah ini ini kata dua malaikat kami enggak perlu menyembah ini Fazhaba, Fagobaro, masya Allah. Lalu dua malaikat itu pergi, Fagobaro, ya, sama juga pergi berlalu, tidak datang lagi untuk, ya, ya tidak datang lagi, masya Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Soma ataya lalu datang lagi tuh, ya penasaran, <laughs> penasaran, nah, begitu. Orang kan begitu, ya, datang lagi, godaannya datang lagi. Tuh. Diparen lagi tuh perempuan, cakep juga kayaknya tuh. <laughs> ya. Yeah. Suma ataya alaiha kemudian datang lagi dua malaikat kepada perempuan itu fa arada ya yeah. fa gitu ya kurang alif lalu keduanya ingin perempuan itu ala nafsi atas dirinya fa fa'alat misla zalika lalu perempuan itu melakukan seperti demikian tadi digodain lagi fa zaaba lalu pergi lagi tuh dua malaikat disuruh masuk agama dia enggak mau, suruh nyembah berhala enggak mau, pergi lagi itu dua malaikat. Suma ataya alaiha, lalu datang lagi keduanya kepada perempuan itu, datang lagi. Baru udah ditinggal, datang lagi. Itulah nafsu. Fa aradaha ala nafsiyah lalu ia menginginkan dirinya. falama ra'at maka perempuan itu melihat annaha bahwa annahuma. Jadi yang ketiga kali nih. Ya. Yeah. Nah tadi malaikat itu udah, udah pergi. Pertama, kedua, ketiga baru Penasaran juga dah. Falah ra'at maka tatkala melihat perempuan itu annahuma bahwa keduanya perempuan eh, dua malaikat itu Kod abaya dua malaikat itu enggak mau ayya buda selama untuk menyembah berhala qalat lahum. Perempuan itu ngomong kepada dua malaikat itu, ikhtaro Tadi disuruh nyembah berhala, enggak mau dua malaikat itu. Enggak mau dia. Ikhtaro <tis> <tis> ihdal <tis> khalali. sih. Pilih olehmu satu di antara tiga perkara. Kalau kamu enggak mau menyembah berhala, baiklah. Kamu pilih satu di antara tiga perkara ini. Imma <tis> anta'mudah hadha Adakalanya engkau sembah berhala ini. pertama. Yang kedua, wa imma an taqtula hadhihi nafsa. Ya. Ada yang kedua, ada kalanya engkau bunuh orang ini. Yang ketiga, wa imma an tashraba hadzal khamra. Engkau minum khamar ini. Silakan pilih mau yang mana. Iya. Faqala kedua malaikat itu berkata, kullu hadzal yambaghi. Seluruh ini enggak se enggak sebaiknya dilakukan. Ini semua enggak pantas dilakukan. Wa ahwanu hadza katanya paling mudah ini surbul khamri. Ya ini paling mudah nih minum khamar. Kalau nyembah berhala ketahuan Musri. ya. Bunuh orang, wah nyakitin orang, minum khamar aja dah katanya. Justru minum khamar yang lebih bahaya semuanya. Mabok <tuh> hilang akalnya. Fasyari bal khamra lalu keduanya minum khamar. Fa ya, akhazat mengambil khamar pada keduanya maksudnya apa nih hingga mabuk. Ya. Oh, bahasa literalnya begitu. Fa akhazat lalu mengambil iya pada keduanya maksudnya hingga mabuk dia minum khamar sampai mabuk kepayang. Mabuk hilang ingatan fa waqa'al mar'ata Lalu kedua malaikat itu Mensetubuhi perempuan itu. Jadi satu perempuan dua malaikat, satu perempuan dua laki-laki. Jadi perbuatan ini memang sudah ada sejak dulu. Satu perempuan dua. nauzubillah <tru terbuka> ya, ya. nauzubillah nauzubillah kita jagain keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk apalagi zina jangan deketin bau-bau zina fa lalu takut keduanya ayukhbiral insanu anhuma bahwa orang akan memberitakan tentang daripada keduanya faqatalahu lalu dua malaikat itu membunuh orang itu dibunuh falamma dhaaba an huma sakar maka tatkala hilang rasa mabuknya wa alima ma waqa'a fi min al khati'ati dan mengetahui kedua malaikat itu apa yang kedua ya Malaikat itu jatuh padanya daripada kesalahan. Dia sadar. Tadi dia telah memperkosa itu perempuan. Dia sadar. Astagfirullahaladzim. Nah, kita jangan sampai minum khumar. Ya, Kata Bang Haji Roma Irma, walau setetes itu ya. Walau setetes, jangan walau sedikit. Hah? Huh? <taks> <taks> <Yeah. taks> yeah. yeah. Tapi beliau masya Allah luar biasa. Ma'aksarokasiru okay. Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukan dalam jumlah sedikit pun haram. Jadi jangan sampai, jangan sampai lebih baik enggak sama sekali itu. daripada kita mencobain ini jangan jangan aroda ada ilas sama lalu malaikat ini ya kan tadi dia takut dia udah bersalah akhirnya malaikat ini ingin naik ke langit udah banyak salah banyak dosa pengen naik dah ke langit namun apa yang terjadi? Falam yastati'a kedua malaikat ini enggak mampu naik ke langit. Enggak bisa naik ke langit. Mau naik ke langit susah. Masya Allah. Tadinya gampang susah. Banyak dosa. Banyak dosa. Nah kita kalau ada sesuatu tadinya bisa enggak bisa. nggak eh, bisa istighfar. Dosa berat <laughs> berzina mabuk wahila baina huma wa baina zalika dan dihalangi di antara keduanya di antara demikian itu dihalangi enggak bisa naik wa kushifal ghita'u fi ma baina huma wa baina ahli sama' dan dibuka ya dibuka hijabnya tutupan gitu pada apa yang di antara kedua malaikat itu dan di antara ahli langit. biasanya kan dia nyambung sama ahli langit. Ini enggak nyambung. ini ya putus. Ya. Ini dibuka. Dia ini dibuka kelihatan gitu. Dibuka tutupan pada apa yang di antara dia dan di antara langit. Ahli langit. Jadi ahli langit ngelihat dia. Fanazaratil malaikat lalu malaikat melihat ila ma waqa'a Kepada apa yang Dua malaikat itu terjerumus jatuh dalam kemaksiatan. fajibuku dalam ajabi. Lalu para malaikat heran, benar-benar heran. Kok bisa ya? Ente kok bisa berbuat itu? Ente kemarin bukan alim benar. Wah, Allah. Jadi kita nih pelajaran buat kita ya, jangan kita sombong itu ya. Saya mau gak bakalan kegoda, jangan. Ntar diuji. Siapa yang mengaku ya alim akan diuji, akan digoda. Siapa yang kealimannya, siapa yang mengaku ya sabar akan digoda kesabarannya. Siapa yang mengaku eh, eh, dermawan akan diuji kedermawanannya. Siap-siap. Hmm. Ayo, ntar diuji sama ya, Allah. <laughs> Jadi kita mawas diri, mawas diri. Warofu ya dan mereka mengetahui malaikat Anakku bahwasanya Man kana fi ghaibin. Nah, setelah itu baru mereka sadar malaikat. Bahwasanya man kana fi ghaibin siapa saja yang ada dalam ghaib, ghaib ini tidak sadar. Bahwa akhalu khasyatan Maka dia itu sedikit tak rasa takutnya Lagi lupa Lagi enggak sadar Sedikit rasa takutnya Faja'alu ba'da dhalika yastagfiruna liman fil ardi Maka oleh karena itu malaikat setelah itu Mereka baru yastagfiruna Memintakan ampun liman fil ardi Untuk orang yang ada di bumi Tadinya enggak mau mintain ampun malaikat Enggak ada rasa toleransinya Nah, ketika melihat oh begitu baru dimintakan ampun. Fanazzala lalu turunlah ayat fi zalika demikian itu wal malaika rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi dan para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan memintakan ampun kepada makhluk yang ada di bumi yaitu manusia. Baru dimintai ampun. Fakilah lahuma. Lalu dikatakan kepada kedua malaikat itu, Ikhtarok azab dunia atau azab akhirat ya silakan. Anda pilih. Hmm. azab dunia atau azab akhirat. Oh, kan habis melakukan maksiat silakan. Ya. Maaf, tetap dimaafin, tapi hukum tetap berlangsung. <laughs> Hah? <laughs> iya. sekarang kan begitu <gak> maaf ya dimaaf tapi hukum tetap berlangsung <gak> ayo pilih mau azab dunia mau azab akhirat begitu pak ini kalau orang berbuat zina kita di sini ini, ini di negara Islam di negara Indonesia yang bukan menganut ya paham Islam ini ya sulit pak benar-benar taubat apa kagak tu orang? Hmm, sulit benar-benar taubat apa kagak kira-kira? Tandanya orang diterima kita enggak bisa mengetahui orang itu diterima taubatnya, tapi ada ulama, ya kita mengetahui tandanya aja diterima apa enggaknya itu ketika dia mengaku taubat perbuatannya berubah Nah. Ya. Ketika perbuatannya berubah, nah itu berarti diterima tobatnya. Begitu. Habis dia berbuat zina dia tobat, ya Allah. Ya Allah. Nah, tadinya kagak sembahyang, rajin sembahyang. Tadinya kagak ngaji, rajin ngaji. Tadinya selebor jadi alim banget, warok gitu ya. Berarti tobatnya diterima. Tapi kalau enggak ada perbedaan biasa aja kayak begitu ngaji oga sembayang oga tapi nggak taubat. Nah, bohong nggak terima iya hmm. kan kita nggak bisa maksain hukum Islam <laughs> bisa berantem <laughs> tapi ya mudah-mudahan bisa itu mudah-mudahan suatu saatnya semua Allah punya aturannya Harus paket semua sepakat <laughs> semua Jangan sampai kita Maksakan Tapi kemudian jadi pertumpahan darah Jangan juga begitu ya. Maksain kemudian jadi pertumpahan darah eh, Jangan juga begitu Jadi orang pada mati Dibunuh-bunuhin, eh, jangan juga begitu Fakallah maka ia berkata berdua malaikat. Amma azab dunia fa innau yan qati uwaya Adapun azab dunia maka sesungguhnya dia itu putus dan hilang. Wa amma azabul akhirati dan adapun azab akhirat falan qati alahu maka tidak terputus. Ya, dia dah tahu azab dunia, ya azab dunia itu putus selesai Tapi udah sebentar aja. Yeah. Azab akhirat enggak pernah putus terus. Fakhtara azab dunia. Lalu dua malaikat itu memilih azab dunia. Faja'ala fa, faju'ila bibabila. Faju'ila lalu ya dijadikan siksaannya itu di Babilonia. Di sana disiksanya. Fahuma yu maka keduanya disiksa di azab waqad rawahul hakimu fi mustadrakih mutawalan ya atau matulan juga boleh an abi zakaria al ambari sungguh meriatkan akan dia oleh imam hakim dalam kitab mustadraknya dengan panjang ya dari abi zakaria al ambari ya jadi hadisnya panjang ya an Muhammad ibn Abdul Salam dari Muhammad bin Abdul Salam an Ishaq dari Ishaq ibn Rahawai ibn Rahawai an Hakam ibn Salam min razi dari Hakam bin Salam Ar-Razi wa kana beliau adalah seorang yang siqat an Abi Ja'far ja al razi dari Abi Ja'far ja al razi bihi. dengannya dengannya maksudnya dengan lafaz yang sama summa qala kemudian ia berkata sahihul isnadi sanadnya sahih Walam yukhrijahu namun, beliau tidak mengeluarkan hadis itu. Keduanya, ya. itu uh, Imam Hakim punya kitab, ya, namanya Mustadrak. Itu hadis-hadis soek yang tidak diletakkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kesahihannya sesuai dengan apa yang keduanya berikan syarat. Ya. Ya. Jadi kita sohe, ya hadis sohe bukan hanya di Bukhari Muslim aja. Di luar itu juga ada hadis sohe. Bahkan riwayat Imam Bukhari enggak semuanya sohe. Di mana? Ada bul mufrad. Kalau di dalam kitab ada bul mufrad itu enggak semuanya sohe. Yang sohe hanya di sohe Bukhari. Ada mufrad enggak enggak semua sahih. Ini kalau bicara sohe gitu ya. Iya, iya, Tapi dia Albani itu, iya, yeah. dia terkenal dengan orang yang mendoibkan hadis sohe. Hmm. Ah, Albani terkenal dengan orang yang mendoibkan hadis sohe. Ini sama pangkatnya sama orang yang ya enggak mengakui hadis Nabi. Serem itu. Makanya Albani banyak diserang sama ulama-ulama sunnah. <laughs> Albani kata bin Baz padahal bin Baz itu orang Wahabi. Albani itu cuma ya apa? Dia bukan ahli hadis cuma bisa ngumpul-ngumpulin aja itu nggak <tid> ada gurunya itu orang binbas orang wahabi sendiri yang mengatakan itu tapi orang wahabi Indonesia dibela mati-matian dia ahli hadis gitu. <tid> itu banyak sekali ulama yang merot itu albani ala hal kita tetap hormat sama orang ya. saya sikapnya begitu ya. Uh, menghargai. Tapi ketika dia menyerang kita, wajib kita bela diri. ya fi zuharati. Maka ini adalah, maka ini, riwayat ini, yeah, uh, lebih dekat kepada kebenaran. Yeah. Apa yang diriwayatkan pada, tentang ya, yeah, zuharam. Wallahu